Dua pekan pencarian korban di tambang lubang galian emas ilegal Kabupaten Merangin Jambi belum membuahkan hasil. Petugas pun menghentikan target pencarian. Sebelumnya, petugas telah mengupayakan evakuasi dengan membelah jalur sungai Batan Merangin demi meminimalkan debit air yang masuk ke lubang galian. Jika disepakati, keluarga korban rencananya akan lokasi kejadian akan dijadikan kuburan massal bagi para korban.